Kejadian apes menimpa salah seorang ojek online pada Senin 29 Agustus lalu. Terekam CCTV, seorang penipu yang membawa kabur sepeda motor milik ojek online, yaitu motor Honda Beat dengan nomor polisi D6084UEO di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Kronologi kejadian tersebut berawal dari penipu tersebut yang datang ke tempat nongkrong ojek online dan meminta layanan pengantaran tanpa menggunakan aplikasi atau layanan offline. Awalnya penipu tersebut minta untuk diantarkan ke Husen, namun sebelumnya ia meminta untuk mampir ke klinik Polres Cimahi. Setelah dari Husen, ia pun meminta untuk diantarkan ke Gedung Utara, Gedung Satata Sariksa. Sesampainya di sana, ia pun berniat meminjam motor ojek online tersebut untuk menjemput seseorang di Jalan Banda. Ia beralasan bahwa kawasan penjemputan rekannya itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, termasuk ojek online. Karenanya, ia meminta untuk meminjam motor ojek online tersebut. Tanpa sadar, seperti sedang terhipnotis, ojek online itu pun meminjamkan motornya kepada si penipu tanpa tahu ataupun menanyakan identitas penipu tersebut. Setelah menunggu selama setengah jam, penipu yang meminjam motor ojek online tersebut tak kunjung kembali. Motor ojek online itu pun berhasil dibawa kabur oleh si penipu. Video CCTV ini pun diunggah oleh akun Instagram @infobandungbaratcimahi dan mendapat beragam komentar warganet untuk selalu waspada terhadap sindikat penipuan yang beredar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.